Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyakum bi taqwallah, fa inna akramakum indallahi atqakum. Fastami'u min ayatin Qur'aniyatin. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sekali-kali kamu jangan makan hak orang lain dengan cara yang batil. La ta'kulu. Kenapa ayat ini mengatakan la ta'kulu, jangan kamu makan hak orang lain? Idealnya Pak, secara bahasa yang logis, jangan kamu ambil hak orang. Tetapi Allah mengatakan jangan kamu makan. Apa sebabnya manusia ini di sisi Allah tak lebih daripada binatang? Apapun yang dia ambil tu hanya untuk mengisi perutnya saja. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kamu makan hak orang dengan batil. Atau kamu melakukan sesuatu, memberikan kepada orang yang mengambil kebijakan, entahkah itu pemimpin atau para hakim, itu kamu lakukan supaya dilakukan kecurangan dan penyelewengan untuk mendapatkan hak-hak orang lain dengan ismi, dengan dosa. Dosa itu maksudnya kezaliman, kebatilan. Wa antum ta'lamun, kata Allah. Dan itu kamu lakukan bukan karena kamu bodoh. Dan itu kamu ketahui dan sadar melakukan. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan Allah yang saya hormati. Pertama, kita bersimpuh di hadapan Allah. Andai kata sepanjang usia yang kita jalani sepanjang hidup ini banyak bergelimang dengan noda dan dosa, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, ampunkan kami. Kemudian kami berharap kepada Engkau wahai baginda Rasul, terimalah kami sebagai umat-Mu. Ini bahaya ni Pak, tak semua kita diterima oleh Nabi. Ada yang dibuang tak lebih daripada sampah. Nabi tak mengakui beliau sebagai umat-Nya. Na'udzubillahi min zalik. Ketika Bani Abbasiyah memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah, ada khalifah namanya Khalifah Al-Mansur. Setiap siapapun ulama yang mengkritik beliau, beliau tangkap. Jadi biasa ulama ditangkap biasa Pak, kerana porsi ulama itu menyampaikan yang hak, amar makruf dan nahi mungkar. Maka salah satu ulama yang beliau tangkap bernama Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjadikan Sufyan Ats-Tsauri ini sebagai sumber ilmu tasawufnya. Disitulah belajarnya Harun al-Rashid, calon sebagai tampuk khalifah masa depan. Dan beliau juga ditangkap
kemudian dilepaskan. Salah satu murid beliau adalah bernama Harun Ar-Rasyid. Ketika masih muda dan lajang, beliau diterpa dengan ilmu oleh Sufyan Ats-Tsauri. Nasib beruntung bagi khalifah atau bagi Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah pengganti khalifah-khalifah sebelumnya. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, dia undang kawan-kawan lama, sahabat-sahabat seperjuangan, dia undang ke istana. Disediakan makan. Mungkin ini istilah syukuran, Pak. Atau mungkin jadi menampakkan sosok beliau kepada rakyat awam. Beliau sudah diangkat menjadi khalifah. Setelah jamuan makan, pulang dikasih uang. Kalau bahasa sekarang, amplop. Dan juga tidak kawan-kawan sejawat, para ulama-ulama yang ada seketika itu diundang ke istana. Wahai para ulama-ulamaku, aku sengaja mengundang tuan-tuan bahwa saya diangkat menjadi khalifah. Kusediakan untuk tuan-tuan yang terhormat jamuan makan. Makanlah hidangan yang sudah kami sediakan. Ini ulama diundang, Pak. Bukan tokoh masyarakat, bukan parpol, Pak. Setelah pulang dikasih uang. Tetapi dia bertanya dalam hati, Pak. Tak tampak gurunya bernama Sufyan Ats-Tsauri. Kira-kira bagaimana, Pak? Kita sudah menjadi orang hebat, guru dia sendiri tak datang, Pak. Di mana harga saya sebagai khalifah di mata guru saya? Begitu orang dulu pemimpin, Pak. Hormat kepada guru. Dia merasa bersalah. Dibikinlah sebuah surat. Wahai tuan guruku Sufyan Ats-Tsauri, hafizahullah. Melalui surat ini, kulayangkan undangan ke hadapan tuan guru. Sudah banyak ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kawan-kawan sejawat kuundang ke istana sudah daripada datang. Tetapi saya sedih tuan guruku yang tak datang. Aku bersimpuh melalui surat ini kiranya tuan datang ke istana. Aku mengundang khusus tuan guru Sufyan Ats-Tsauri. Diperintahkan anak buah beliau mengantarkan surat kepada tuan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu ada pengajian, dia tunggu selesai pengajian. Sambil merangkak, dia datang kepada tuan guru Sufyan Ats-Tsauri. Wahai tuan guru, aku datang atas titah khalifah. Aku hendak menyampaikan wasiat ini kepada tuan guru. Ada apa gerangan engkau datang kepadaku? Bukankah saya ini tidak ada punya kepentingan dengan istana? Tuan guru, saya hanya mengantarkan surat. Mana suratnya? Ini tuan guru. Dia buka sorbannya, Pak. Dia balut tangannya. Orang istana ini heran, Pak. Kenapa dia balut tangannya begini, Pak? Dia buka surat. Kalau zaman dahulu kan tak pakai amplop, pakai ikat. Dia buka ikatan dengan berbalut sorban dia tadi. Kemudian setelah dia buka, dia gantungkan begini. Dia lihat salah seorang muridnya. Kes ini. Kau bacakan surat ini di hadapanmu. Saya tak akan membaca surat ini. Tak bingung kita, Pak. Apa gerangan? Setelah dibaca kalimat per kalimat, akhirnya tak lebih daripada undangan. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan surat ini, kata beliau. Saya menunggu jawaban tuan guru. Sampaikan kepada khalifah, demi Allah nyawaku di tangannya, jangan kau undang lagi saya, katanya. La ilaha illallah.
dengan muka yang agak marah. Saya tidak akan menginjak istana khalifah. Heran ya, Pak. Sampaikan kepada beliau. Itu jawaban saya. Dengan rasa takut dengan meter, dia bawa surat ini kepada khalifah. Dia sampaikan kepada khalifah apa kalimat yang disampaikan oleh Tuan Guru Sofyan Al-Thawri. Kaget khalifah Harun Al-Rashid. Ini guru dia, Pak. Saya dua yang saya takutkan. Pertama, merintangi kata orang tua. Yang kedua, merintangi kata guru. Dan laknat guru. Jangan main-main, Pak. Sekarang itu yang tak ada, Pak. Maka ilmu tak nampak barokah. Kemudian kalau begitu, saya yang menghadap guruku Sofyan Al-Thawri. Datang dia. Di hadapan Tuan Guru, dia menyampaikan kata-kata penghormatan. Kiranya, wahai Tuan Guru, bersedia engkau datang, aku undang engkau dengan undangan yang istimewa. Kalau kita bapak-bapak, mungkin entah seperti apa, Pak. Mempersiapkan datang ke istana menjadi kebanggaan. Bahkan wartawan diundang, Pak. Baik TV maupun media cetak. Sampai ke TikTok, YouTube, Facebook masuk semua, ya, Pak. Seperti orang hebat sekali. Di situ dia ucapkan kembali Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terhormat. Saya tidak membangga-banggakan saya sebagai gurumu, tapi jangan kau undang saya ke istana. Pucat dia, Pak. Aku pohon kepada Tuan Guru, berikanlah aku nasihat. Minta nasihat dia, Pak. Khalifah Harun Ar-Rasyid, aku sampaikan kepada engkau nasihat yang berharga kalau engkau mau selamat dunia dan akhirat. Atas dasar apa kau undang masyarakat ke istana? Kau berikan makan, kau kasih uang. Kebijakan siapa kau ikuti dan hak siapa kau berikan? Jangan main-main, Pak. Uang siapa kau bagi-bagikan ke masyarakat? Pucat dia, Pak. Bersimpuh, menangis. Ampunkan saya, wahai Tuan Guru. Ampunkan saya. Baru sadar dia, Pak. Uang siapa yang dia berikan? Atas perintah siapa dia melakukan? Maka ku haramkan menyentuh surat kau. Kata-kata kalimat yang kau tulis dalam surat itu, kertasnya siapa dan uang siapa yang kau berikan? Ini amplop cuman, Pak. Media untuk menulis kata-katanya pun diharamkan saya sentuh, kata. Lihat tu pemimpin ulama macam itu, Pak. Seperti mimpi ya, Pak. La ilaha illallah. Inilah penyebab di dalam sejarah Khalifah Harun Ar-Rasyid taubat. Coba buka sejarah, Pak. Seketika Khalifah Harun Ar-Rasyid ini terkenal, Pak. Khalifah yang tasawuf, sampai-sampai toko dibuka enggak ada orang mencuri, Pak. Kalau pemimpinnya bagus, masyarakat bagus, Pak. Tapi kalau pemimpinnya bejat, kondisi beginilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya sampaikan kepada kita semua, jangan memakan hak orang lain. Pemilu yang kita adakan ini, saya bukan orang partai, bukan orang simpatisan. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai warga memilih pemimpin. Aku bermohon kepada Allah, jangan diangkat pemimpin yang melakukan kecurangan. Siapapun dia. Kalau menang yang satu, angkat yang satu. Kalau menang yang nomor dua, angkat beliau sebagai pemimpin. Kalau menang yang ketiga, angkat beliau sebagai pemimpin. Tapi saya meminta jangan melakukan kecurangan karena itu kebatilan. Ar-Rasyid wal Murtasyid finnar.
Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Lutbiyah pernah menyogok Nabi, Pak. Kata Nabi, "Lutbiyah, sekali-kali kau jangan menyogokku," kata Nabi. "Pada hari kiamat nanti kau akan dicambuk di depan orang banyak di padang mahsyar, tak lebih daripada binatang." Itu nanti, Pak. Jangan main-main melakukan sogok menyogok. Maka dalam konteks pemilihan umum ini, siapapun dia, kalau dia melakukan sogok menyogok, maka siap-siap pasang badan. Tak satu pun yang akan luput dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari atas sampai ke bawah. Tukang bagi amplop, tukang terima. Siap-siap semuanya, Pak. Ini di mata kita nampak, Pak. Bagi amplop 50,000 untuk memilih seseorang. Anda binatang waktu, Pak. Bapak-bapak yang sempat menerima, pulangkan. Pulangkan, Pak. Saya hanya menyampaikan yang hak saja. Tak punya kepentingan saya. Apakah mati kita dengan uang 50,000 itu? Kita sudah kritis ini, Pak, kepemimpinan. Kalau hanya mementingkan kelompok partai, melakukan penipuan. Media dibikin untuk mempelintir orang. Na'udzubillahi min zalik. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka siapapun yang melakukan, mulai dari tingkat atas sampai ke bawah, yang membantu, menolong, menyalurkan, sama semuanya. Saya tak cocok dengan ustaz-ustaz yang lain. Terima, jangan pilih orangnya. Salah. Al-wasail hukmul maqasid. Menipu juga, Pak. Kenapa? Kita mengambil hak orang lain tapi tak pilih dia. Kan menipu tu, Pak. Tak mahu, Pak. Maka hati-hati. Jangan hanya uang sedikit kita menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang hendak saya sampaikan. Semoga kita berubah. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu pada momen yang berharga ini. Ampunkan segala dosa kami, seluruh tindakan kami. Kami memohon ke hadapan-Mu, berilah kami pemimpin yang idealis di mata-Mu, yang Engkau redhai, bukan orang-orang yang menipu. Ampunkan sebagian saudara kami yang pernah menerima uang. Kami tak tahu entahkah ini uang sogok, entah dari mana sumbernya. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Andaikan Engkau tak mengampuni kami, jalan yang mana hendak kami tempuh, ya Allah? Ya Allah, jangan Engkau tumpahkan segala bencana kepada kami, karena sebagian orang yang melakukan tindakan yang salah, sehingga kami buta dengan segala-galanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa aqimus shalah.